Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Cook. Kali ini kita akan membuat camilan hanya dengan dua bahan saja. Sudah bisa dijadikan camilan yang enak, bisa juga dijadikan untuk ide jualan. Penasaran? Yuk langsung saja ke cara pembuatannya. Pertama, kita siapkan kulit pangsit. Di sini kulit pangsitnya saya mau potong menjadi 4 bagian. Nah, kalau teman-teman mau lebih kecil lagi boleh dipotong menjadi 6 bagian ya, sesuai selera saja. Nah, di sini saya potong saja menjadi 4 bagian. Lalu kita siapkan kacang tanah secukupnya dan air ini gunanya sebagai perekat. Langkah berikutnya, kita ambil satu lembar kulit pangsit dan satu butir kacang tanah, kita letakkan di bagian ujungnya kacang tanahnya. Lalu kita gulung-gulung dan supaya lengket ini kita kasih air ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Lalu kita lakukan kembali hingga selesai. Sudah selesai semuanya, kacang tanahnya kita bungkus dengan kulit pangsitnya. Selanjutnya kita goreng. Oh ya teman-teman, ini kita goreng dengan api kecil saja ya, supaya kacangnya matang dan kulit pangsitnya tetap cantik warnanya. Nah, kalau warnanya sudah cantik, kuning kecoklatan, ini sudah matang ya. Kemudian kita angkat, kita tiriskan, dan kita goreng sisanya hingga selesai. Sudah selesai, semuanya kita goreng, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita bikin bumbunya. Di sini ada daun jeruk secukupnya dan 5 siung bawang putih. Ini kita goreng sampai matang. Setelah matang, daun jeruk dan bawang putihnya kita haluskan. Sudah halus daun jeruknya dan bawangnya, lalu kita taburkan di atas kulit pangsitnya. Lalu di sini kita tambahkan 2 sendok makan bubuk cabe, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 2 sendok makan bubuk balado. Lalu kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Sudah tercampur semuanya dan hasilnya jadi banyak dan bikinnya juga gampang banget. Nah, kalau teman-teman untuk dijadikan ide usaha atau untuk dijual, ini bisa kita packing menggunakan plastik standing pouch kayak gini. Nah, supaya lebih cantik, di sini plastiknya bisa kita kasih label dan hasilnya jadinya cantik. Nah, selamat mencoba ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.